Welcome back to my YouTube channel, Kreasi Aiswarya. Okay, di video sebelumnya aku membuat diorama dari kawat. Untuk sekarang ini aku kasih tahu cara membuat pohon diorama dari ranting kering ya. Kalian cukup menyiapkan bahan dasarnya yaitu ranting kering. Dari beberapa ranting kering itu kalian jadikan satu membentuk sebuah pohon. Kalian bisa simak videonya seperti ini. Untuk jenis pohonnya itu terserah kalian mau pohon apa aja, yang penting rantingnya itu kecil dan juga dia itu masih bisa bercabang gitu guys ya. Sekarang kita mulai untuk menaruh daunnya ya. Untuk daunnya ini aku menggunakan sama seperti daun dari diorama video sebelumnya, yaitu menggunakan spons. Dan caranya juga sama, di setiap ranting-rantingnya itu kita kasih lem tembak, kemudian kita kasih sponsnya ya, atau serasi daunnya seperti ini. Dan untuk cara membuat daunnya ini di video selanjutnya ya guys, nanti aku akan kasih tahu tutorial membuat daun dari spons. Sebenarnya ya, untuk membuat pohonnya itu sebenarnya itu tergantung kalian ya. Bentuk buat pohon itu seperti apa itu tergantung kalian. Dan jelas yang penting itu dari bahan ranting kering ya, seperti ini. Selanjutnya aku siapkan ini ada karang laut ya. Ini untuk dasaran pohon diorama. Ini kalian bisa ganti dengan apa aja, yang penting ini untuk menaruh pohonnya. Ini sudah jadi diorama pohon dari ranting kering. Selamat mencoba, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Kreasi Aiswarya.